بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم زيننا بزينة القرآن يا الله يسيك لك ميل من برهيسان القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن يا الله مليك لك ميل من كمليئن القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن يا الله panduklah kami dengan panduan Al-Quran اللهم نوّر قلوبنا بأنوار القرآن يا الله terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا الله masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran اللهم نجنا من النار بحرمة القرآن يا الله لننجلح kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد. Yang dikasihi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, maka berlaku dua bentuk peperangan. Peperangan yang berlaku ini menunjukkan bahawa kekuatan Islam telah bertambah sehingga boleh menghadapi kekufuran dengan cara bersenjata. Perang yang pertama dinamakan Ghazwah, iaitulah perang yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang yang kedua disebut dengan nama Sariyah, perang yang tidak dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang yang tidak dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya Nabi hantar para sahabat. Nabi hantar Zaid bin Harisah umpamanya. Nabi hantar Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi hantar Sayyidina Ali. Nabi hantar Abdullah bin Rawaha. Nabi hantar Abdul Rahman bin Auf. Nabi hantar orang ni. Untuk pergi ke sini, ke sini, ke sini, ke tempat tertentu. Untuk tujuan tertentu. Peringkat awalnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar adalah orang-orang muhajirin untuk menyekat perdagangan orang musyrikin supaya mereka, orang musyrikin ini, menyerahkan sebahagian daripada keuntungan perniagaan mereka kepada orang Islam. Kalau kita tengok begini, maknanya samseng tu gok Nabi, debe tu gok Nabi. Orang meniaga boleh untung, dia minta mudah-mudah. Tak. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan kekuatan orang beriman sudah bertambah kerana barang perniagaan yang mereka perniagakan itu, orang musyrikin buat niaga tu, sebahagian daripadanya adalah harta orang-orang muhajirin yang beriman. Orang beriman di Mekah, bila nak berhijrah, mereka syaratkan keluar sehelai sepinggang. Tak boleh bawa harta. Orang beriman yang kaya-kaya, macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf, dan ramai lagi lah. Orang beriman di Mekah ni, dia meniaga. Tak boleh bawa barang apa. Barang-barang mereka ditinggalkan di Mekah. Kononnya dibekukan lah. Tapi orang musyrik ambil barang ni buat berniaga.
Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kekuatan, Nabi suruh untung perniagaan yang sebahagian daripada perniagaan itu adalah bayang orang beriman. Hak orang beriman. Orang beriman kena pergi minta serah balik supaya mereka serah balik kerana hak itu hak kita. Supaya apa? Mereka orang musyriki beringat sikit, jangan mudah-mudah nak ambil bayang orang. Jangan mudah-mudah nak ambil bayang orang beriman. Kalau mereka nak ambil bayang orang beriman hari ini, cuba belajar serah dulu. Kalaulah mereka tidak mahu menyerah, jawab dia pedang. Maka sahabat-sahabat ini pergilah. Ada di antara yang pergi tak berjumpa. Sahabat Nabi Waqas dihantar sampai ke Khazaz hari kami. Kafilah berniaga lalu tempat tu kemarin dah. Terlepas dah. Ini tak apa kan? Tapi ada yang berjumpa orang beriman minta. Sebahagian keuntungan diserahkan. Sebab apa? Sebab mu berniaga barang aku. Orang musyrikin tak nak serah. Berambah. Maka banyak pula orang yang beriman dapat mengambil harta rampasan perang. Maknanya apa? Maknanya orang beriman jangan selama-lamanya lemah. Orang boleh tindas kita, orang boleh ambil hak kita. Jangan. Kena ada juga satu masa kita kena tunjuk kekuatan kita. Orang ambil hak kita, kita kena tuntut balik. Walaupun kita tuntut itu dengan cara yang keras sekalipun, tak apa. Supaya mereka belajar, lain kali jangan nak ambil hak orang beriman senang-senang, mudah-mudah. Jawab dia, mereka ini, hak berani saat itu, akan belajar beberapa pelajaran apabila Islam sudah kuat. Ini peringkat awal. Hatta perang Badar juga berlaku kerana apa? Nabi nak menghalau perdagangan Qafilah Abu Sufyan. Hak Nabi hadir perang Badar ni sebab Qafilah perdagangan Abu Sufyan ni besar. Perang Badar ni Abu Sufyan bawa 300 ekor unta penuh dengan barang untung. 300 ekor unta ni berjujuk. Konvoi penuh atas belakang unta dengan barangan berpiku-piku. Hari ni Nabi setia hadir sebab besar berlaku perang Badar. Ni peringkat yang awal. Peringkat yang kedua, kalau kita tengok peringkat yang kedua, lepas daripada Nabi fokus pada orang musyrikin, anak beranak dia sendiri yang ambil harga orang beriman sendiri. Peringkat ni Nabi suruh orang muhajirin saja, orang ansar tak pergi. Nabi tak atur orang ansar. Orang ansar masa tu disuruh berdakwah kepada anak beranak mereka. Orang ansar disuruh berdakwah kepada orang Madinah. Sebab orang ansar ni orang Madinah. Orang muhajirin disuruh ambil balik, ugut, ambil balik harta orang musyrikin Mekah. Sebab harta orang musyrikin Mekah tu, mereka ambil hak orang beriman. Orang muhajirin berdepan dengan orang Mekah. Orang ansar depan dengan orang Madinah. Apabila orang musyrikin telah kalah dalam perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah, maka fokus Nabi jadi berubah. Berubah bukan makna nakut dah. Berubah maknanya nak menghadapi musuh yang lebih besar lagi. Lagi gagah dah. Lagi kuat dah. Nak menghadapi musuh yang lebih besar lagi, itulah nak menghadapi orang Yahudi. Yahudi ni Nabi telah halau. Tahun 2 Hijriah, Nabi halau Bani Qainuqa. Tahun 3 Hijriah, Nabi halau Bani Nadir. Sebab khianat mukir janji. Mukir janji, sebenarnya orang Yahudi masuk dalam perangkat. Janji, bila dia sedar dia masuk dalam perangkat, dia masuk dalam perangkat dah, dia pun nak langgar janji. Maka Nabi hukum dia kerana khianat. Maka orang Yahudi ni separuhnya, sebahagian besarnya lari ke Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang pula Khaybar tahun yang ke-7 Hijriah. Orang Yahudi di Khaybar ni cerita dia lain daripada orang Yahudi di Madinah. Sebab orang Yahudi di Madinah, Nabi buat janji, mereka langgar janji. Mereka khianat, mereka dihukum atas khianat tadi. Orang Yahudi di Khaybar ni tidak berjanji dengan Nabi.
Bila tidak berjanji, maka tidak ada cerita langgar janji. Maka tidak ada cerita khianat. Dah cerita apa yang ada yang menyebabkan Nabi menyerang Khaibar? Ceritanya ialah dakwah mesti dikembangkan. Dakwah mesti dikembangkan. Maka Nabi nak kembangkan dakwah di Khaibar tahun ke-7 Hijriah. Tapi sebahagian orang Khaibar adalah orang Qainuqa, Nabi yang Nabi halau dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat strategi yang comel untuk kita belajar, menarik untuk kita belajar. Sebelum Nabi menawan Khaibar tahun ke-7, tahun ke-6 tu, Nabi atur beberapa kumpulan. Di antaranya kumpulan ni adalah mencari, memotong samseng-samseng yang ada di situ, yang terlibat dalam orang samseng yang daripada kalangan orang Madinah yang pergi lari situ, yang terlibat dalam menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita buat contoh. Contoh, Nabi telah menghantar Abdullah bin Atib untuk pergi bunuh Abi Rafiq Salam bin Abil Hukaik. Sebab apa? Sebab orang ni orang kaya, harta banyak, jutawan. Tapi Yahudi ni dia membiayai perang Ahzab. Perang Ahzab, orang Mekah pergi Madinah nak hapuskan Nabi. Tapi yang bagi sponsor ni orang Yahudi. Orang Yahudi bagi sponsor untuk menjayakan perang. Orang musyrik di Mekah pergi perang lawan Nabi. Bila Nabi berjaya tahun ke-5, tahun ke-6, Nabi atas wakil, Nabi menghendaki orang ini dibunuh. Maknanya orang kaya, sponsor besar ni, dibunuh. Maka orang ni pergi 5 orang. Pergi, akhirnya dapat bunuh. Kesan matinya orang kaya ni di Khaibar, ada kesan dia. Kesan dia besar, iaitulah menyebabkan kepada bila Nabi datang, orang Khaibar jadi takut. Orang Khaibar jadi takut sebab kerana orang kaya dia kuat sekali lawan Nabi, sponsor duit besar banyak ni, kena bunuh dah. Nombor satu. Sebab apa? Sebab lawan Nabi. Yang kedua, kerana orang Khaibar jadi takut sebab dia dengar cerita daripada sebahagian penduduk situ hok lari daripada Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ni pula. Datang bukan untuk berperang, untuk berdakwah. Tapi oleh kerana Yahud Khaibar ni pusat Yahudi, Nabi berdakwah tepat pusat Yahudi ni sekali dengan bawa askar. Masa Nabi suruh sahabat yang pergi bunuh Abu Rafiq Salam bin Abil Hukaik, yang tukang sponsor perang Ahzab ni, Nabi suruh dia bergerak malang saja. Malang saja berjalan, siang jangan bergerak, duduklah sembunyi di celah-celah bukit, celah-celah batu. Jadi orang ni, Abdullah bin Atik ni, ambil masa 5 hari. Dia mari, sebenarnya tak sampai 5 hari, tapi oleh kerana jalan malang saja, ambil masa 5 hari. Tengok-tengok orang tak sedar 5 hari ni jalan malang. Sebab apa? Ini nak cerita Nabi mengajar kepada kita, strategi ni jangan buat bising. Strategi maknanya langkah kekuatan. Strategi maknanya langkah kekuatan. Jadi kalau orang tahu tak ada kuat lah, orang boleh kerak ke belakang ataupun ke depan. Strategi orang tak tahu tapi kerja tindakan tu biar berjaya. Jadi dengar-dengar cerita Salam bin Abil Hukaik mati dah. Tak tahu bila kumpulan Muhammad nak mari serang ni, tengok mati dah. Mereka bincang-bincang-bincang, mati dah. Bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijriah. Tadi pun tahun kenang ujung. Tahun kenang. Lepas tu bulan pertama tahun ke-7 Hijriah, Nabi pun sapa.
dengan tentera yang besar nak berdakwah. Mereka akhirnya menghadapi Nabi. Panglima mereka pun tubi. Orang dulu perang ni tuan-tuan, mula-mula sekali dia mulakamah. Mulakamah maknanya lawan bergegu dulu, seorang lawan seorang. Nabi bagi bendera pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun berperang seorang lawan seorang. Mula-mula start, mula-mula keluar Al-Haris, seorang panglima dia yang gagah, pakai baju besi, pakai peralatan perang cukup. Tetapi Sayyidina Ali pukul dengan pedang dia, pecah pakaian perang dia, pakaian baju besi dia. Kemudian dapat bunuh. Bunuh Al-Haris. Waktu adik-beradik dia pula, Mirhab, mari ganti. Sayyidina Ali bunuh pula Mirhab. Lepas tu, Yahudi dia tengok, ni mati dua orang kena bunuh, orang gagah kan mati kena bunuh. Maka mereka pun masuk dalam kubur, mereka tutup pintu. Dia pegang zaman dulu biasanya, lawan bergegu. Bila hak ni dapat kalah hak ni, maka tentera hak ni pun menerpa. Tentera hak ni pun menerpa. Maka meletuslah perang. Tapi perang Khaibar ni, bila hak ni lawan hak ni, kalau menang hak ni, kalah hak ni, hak tu di belakang lari. Tutup pintu. Bila tutup pintu, maka mereka berbincang. Tutup pintu, tapi Islam tak boleh masuk lah. Tentu Islam pun kepung, keluar. Tunggu berapa lama? Kita tunggu. Padahal Yahudi ni, di Khaibar, dalam kubu Khaibar ni, tuan-tuan. Dia zaman dulu Khaibar ni, Yahudi, kampung Yahudi zaman dulu ni, di atas bukit. Dan dia ada kubu. Jadi orang nak tewaskan, kena masuk dalam kubu lah. Nabi kepung keluar. Dalam kubu mereka ni, makanan siap, stok makanan untuk setahun. Tapi mereka masuk tu, mereka bincang. Kita nak buat macam mana ni? Muhammad sabar dalam senyap-senyap. Ada di antara mereka kata, kita berperang lah lawan Muhammad. Lalu orang cerdik yang, orang cerdik kata di kalangan mereka, kalau kita berperang, kita akan mati. Kita akan kalah. Sebab Muhammad ni memang rasul sungguh. Muhammad ni rasul sungguh, kita lawan dia, kita akan kalah, dia akan menang. Bila dia menang, kita kalah, kita akan mati. Kita nak mati ke? Maka mereka kata, kalau macam tu, kita tak ada guna perang kalau mati. Dah, kalau tak nak perang, macam mana? Pilihan kedua ialah masuk Islam. Mereka kata masuk Islam, tak nak masuk Islam. Ada tak pilihan ketiga? Mereka tanya sama-sama mereka. Lalu orang alim mereka kata, pilihan ketiga ialah, kalau mu perang pun tak mau, tak ke mati, masuk Islam pun tak mau sebab mu nak lawan juga Muhammad, mu surrender. Bila mu surrender, dia rasul yang sebenarnya, dia akan bunuh kamu. Sebab mu surrender, maka mu boleh hidup. Dengan sebab mu boleh hidup, anak cucu mu boleh lawan semula dia. Jadi kita mengalahlah dulu, hari ini dia kuat, kita lemah. Esok lusa, anak cucu kita kuat, kita lawan balik dia. Kalau kita masuk Islam hari ini, anak cucu kita tak boleh lawan dalam dia. Dah kita tunduk dah dengan dia. Pandai orang Yahudi ni buat pertimbangan, tahu tak? Akhirnya mereka memutuskan kita tunduk pada Nabi, kita tak berperang dan kita tidak masuk Islam. Bila mereka kata kami surrender, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terima. Terima. Terima maknanya dari segi hukumnya ialah kena membayar separuh daripada hasil yang mereka perolehi kepada Madinah. Kalau masuk Islam, hak ni tak kena bayar. Kalau tak masuk Islam, hak ni tak kena bayar. Kalau tak nak bayar hak ni juga, perang mati belaka, jawab dia. Mereka kata, kami menyerah, kami mengalah dan kami sedia bayar. Sama mereka, mereka bercakap, satu hari nanti anak cucu kita akan lawan balik. Kemudiannya, inilah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tidak mahu orang Yahudi ni duduk di Khaibar dekat sangat, takut-takut dekat sangat dalam masa menaju tanah Arab lagi, dekat masih dekat dengan Madinah.
Takut kalau-kalau mereka menyerang Mekah dan Madinah, Sayyidina Umar ubah. Ambil tanah mereka, bayar papasan, suruh mereka duduk di Syam. Maka mereka pun duduk di Syam. Kampung Yahudi di Madinah tidak ada dah. Kampung Yahudi di Khaybar pun tidak ada juga. Kampung Yahudi di sekitar kita kawasan tu, di seluruh sebenarnya tanah Arab pun tidak ada dah. Yang ada di Syam. Ini yang kita belajar dalam sejarah. Habislah cerita dia kat situ, tuan-tuan. Lepas zaman Sayyidina Umar, Yahudi, Bani Qainuqah, Bani Nadir ni pergi ke mana? Hal ni jarang orang bincang. Jarang orang bincang, orang baca cerita zaman Sayyidina Umar habis je, gitu ya. Sebenarnya, Yahudi ini lepas zaman Sayyidina Umar, mereka masuk semula dalam masyarakat Islam. Sebab masyarakat Islam mengizinkan sesiapa saja yang nak meniaga, boleh meniaga. Masyarakat Islam ni, siapa nak meniaga? Orang berimah ke, orang kafir ke, boleh meniaga. Syarat dia ikut Islam. Jadi mereka ni berjanji nak ikut Islam lah. Boleh buka kedai. Bila boleh buka kedai, boleh buka, boleh kau keuntungan. Bila boleh kau keuntungan, kita beli orang. Mereka beli setengah pemimpin Islam. Ataupun mereka masuk dalam masyarakat Islam dengan cara menguasai gedung-gedung ilmu. Sebab itulah bila kita tengok dalam sejarah, Yahudi yang masuk dalam masyarakat Islam ni, sama ada cara direct ataupun indirect, cuba mempengaruhi pemikiran umat Islam. Ahli sunnah wal jamaah berjaya menepis ancaman yang mereka buat kerana ahli sunnah wal jamaah ni dia berkembang, perekat masuk ni, perekat Yahudi masuk. Masa tu ahli sunnah duduk dalam gedung ilmu. Ahli sunnah, level pembincangan dia tinggi. Faham Quran, faham hadis. Maka dengan itu ahli sunnah dapat tendang kumpulan Yahudi ni. Selamat. Tapi dalam kumpulan Syiah, Yahudi bukan saja masuk dalam ahli sunnah, dalam Syiah pun dia masuk juga. Mula-mula masuk ke menega. Lepas tu masuk ke Pak Mari, pemikiran-pemikiran. Masalah Syiahnya waktu tu, dia duduk dalam masyarakat yang terpinggir daripada ilmu. Bila sampai zaman 300 Hijriah, kok zaman pemimpin dia yang ke-10, yang ke-11. Ni pemimpin kecek ni. Yang kena buru, yang lari ke sana sini, terpinggir daripada perbincangan ilmu, maka mereka ini tak dapat nak menepi. Yahudi masuk dalam kumpulan mereka. Mereka jadi pecah belah. Macam-macam aliran Syiah muncul tahun 300 Hijriah. Yang melampau hingga ada yang kata bahawa Sayyidina Ali ni Tuhan duduk dalam diri Sayyidina Ali. Dia teruk ni. Antara ajaran ni ialah seorang yang bernama Ahmad bin Nusair An-Namiri. Ahmad bin Nusair An-Namiri ni dia kata, dia ambil kata-kata Abdullah bin Sabah, Tuhan duduk dalam diri Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mati, kepimpinan berpindah pada anak di Al-Hasan. Tuhan mengalir turun pada Al-Hasan. Lepas tu Al-Hasan kena bunuh, turun pula kepimpinan menurun pada Sayyidina Hussein, adik dia. Tuhan nak turun pada adik dia. Turun. Hinggalah sampai kepada yang akhir sekali. Yang akhir sekali negara, maka wakil dia. Yang akhir sekali negara, akan muncul semula di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Sementara dia raih ni muncul semula, wakil dia. Siapa dia wakil dia? Aku lah. Kata Ahmad bin Nusair ini. Maka ajaran ini dinamakan ajaran Nusairiyah. Tahun 300, lebih kurang. Hijriah. Hari ini abad yang ke-15. 1440 lebih dah. Kalau kita tolak dengan 300, makna 1000 tahun lebih. 1100 tahun lebih dah. Daripada Syiah tumbuh zaman tu, ada Syiah yang jadi besar. Syiah Zaidiyah pun jadi besar. Syiah Ja'fariyah jadi besar. Syiah Imamiyah pun besar juga. Ithna Asyariyah pun besar juga.
Syiah Nusairiyah ni kecil. Tak ada orang sokong dia. Sebab apa tak ada orang sokong dia? Kerana nyata dia ni sebenarnya kumpulan Yahudi bawa ajaran syirik menyatakan Tuhan ada dalam diri makhluk. Orang tolak dalam masyarakat Islam. Bila mana setelah lama ratusan tahun dia berdakwah tak berjaya, sedangkan dia tengok belah Zaidiyah, Zaidiyah berjaya. Dia tengok belah Imamiyah, Imamiyah berjaya. Dia tengok belah Ja'fariyah, Ja'fariyah berjaya. Hak dia dah berjaya. Dia kata, kita kena tukar nama lah. Sebut nama Syiah Nusairiyah, orang jebih selalu. Orang tolak selalu. Ini ni, kapal ni, puak Yahudi. Maka dia kata, kita kena tukar nama kepada nama yang molek, yang lebih molek sekali. Supaya dengan itu kita dapat mengelirukan orang, orang boleh terima kita. Dah nama molek, nama apa pula? Nama hak molek, kita balik pada asal. Hak asal semua-semua ni, puak Sayyidina Ali, nak bela Sayyidina Ali, sama dengan Sayyidina Ali, cegah benda mungkar zaman tu. Kita nama kumpulan kita dengan nama Alawiyah. Daripada nama Syiah Nusairiyah tukar kepada Syiah Alawiyah. Kalau orang kata, "Wei, Syiah Nusairiyah." Jangan kata kami ni Syiah Nusairiyah. Kami ni bukan Nusairiyah. Kami ni Alawiyah. Tukar nama. Dah dengar tukar nama tu, dia hak syirik boleh betul jadi tauhid ke? Dah, tauhid ni dengan belajar. Tauhid ni dengan beramal, bukan dengan tukar kulit gitu. Bila orang kata, mereka awal orang tahulah. Syiah Alawiyah adalah Syiah Nusairiyah. Dia kata, dah. Kita nak betul, hak dah betul dah. Tengok nama lain ni. Generasi pertama sedar, generasi kedua sedar, generasi ketiga keempat tak tahu sejarah. Syiah masa mula-mula tumbuh banyak-banyak zaman pecah dulu, semua diberi nama dengan nama tokoh dia. Figure hok memimpin tu. Nama Bayaniyah ke, nama apa-apa pun, nama pemimpin dia. Tak ada nama Syiah Alawiyah, semua Alawiyah belaka. Semua Alawiyah belaka. Tapi hari ini ada nama Syiah Alawiyah. Hak mana ni? Syiah Zaidiyah pun Alawiyah ke? Tak bubuh nama Alawiyah pun. Sebab dia sebut nama Zaidiyah, orang terima dah. Orang tak petikai. Orang Syiah dia lah. Terima tak petikai. Jadi tak payah ubah nama. Ja'fariyah, Imamiyah. Alawiyah juga. Tak payah ubah nama Alawiyah lah. Sebab orang kenal dah. Orang terima. Puak dia terima. Tapi Syiah Nusairiyah ni orang tak terima. Bila orang tak terima, dia kata kita tukar nama. Buh nama comel sekali. Jadi orang baca cerita sejarah sebut nama Alawiyah ni perjuangan yang comel. Orang tengok, orang pun kata dia lah perjuangan yang comel, duduk pada dia lah dalam sejarah zaman dulu. Padahal dia tu meletakkan Tuhan duduk dalam diri makhluk. Jadi benda ni orang Islam, di mazhab ni ada di Syria sekarang. Mazhab ni ada di Syria setelah dia tukar nama. Walaupun dulu tak laku, orang tak nak terima. Hari ni dia berkembang sampai ke Lebanon, sampai ke Turki, sampai ke Iraq. Dia berkembang. Sebab apa? Sebab orang baca nama Syiah Alawiyah, orang baca buku sejarah, Alawiyah ni perjuangan comel. Padahal Alawiyah dia tu, dia tepek je keluar. Daripada awal lagi dia syirik dah. Manakala hos benar Alawiyah-Alawiyah, tak bubuh nama dengan nama Alawiyah. Dia pusing gitu. Ini Yahudi ni tu. Jadi, selama 1,000 tahun lebih, mereka cuba cari kedudukan dalam kerajaan. 400 tahun lebih cari kedudukan dalam kerajaan Abbasiyah. Dak jaya Abbasiyah ni ahli sunnah, tendang dia, dak dapat kuasa.
Mereka pun cuba pula cari dalam kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah pun ahli sunnah juga tasawuf. Tak terima mereka. Akhir jatuh Uthmaniyah, orang Islam jadi lemah. Orang Islam bercakarang sama sendiri. Hari ini kita tengok yang naik di Syria, kumpulan ni. Dan kita tengok sebab huru-hara hari ini di sana sebab apa? Sebab huru-hara di sana kerana mereka itu yang memerintah dipegang mazhab ni lah. Mengandung mazhab ni. Nak suruh orang kata dia lah Tuhan. Walaupun satu ketika dia hadir semaya jemaah. Dia hadir semaya jemaah. Di satu ketika yang lain, dia takat orang-orang baik. Dia suruh tanya, siapa Tuhan kamu? Kalau jawab Allah, kena bunuh. Ha, ni tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok lah. Ha, tuan-tuan boleh download. Kalau tanya, siapa dia Tuhan kamu? Jawapan yang betul, Bashar. Siapa jawab Bashar? Lulu. Maka orangnya akan dibebaskan. Ha, bila jawab Allah, akan dipukul. Patah tulang belakang. Patah tekuk. Patah beha. Dan ada di antara mereka yang dibunuh hidup-hidup. Bila tengok kawan ni jawab Allah kena mati, kena bunuh hidup-hidup. Kena geliran kita orang tanya, jawab ikut. Oh dia nak lah. Bebas. Bila bebas, kita orang ni akan rasa bersalah. Orang yang beriman akan rasa bersalah. Mulut ni nifat. Sebut benda tak betul. Hati tetap dengan iman. Ha, ni orang ramai lari. Lari keluar ke Jordan. Lari keluar ke Turki. Hak mari ke negeri kita pun ada juga hari ni. Sebab apa? Kalau kita tengok, weh, tokanglah di negara Arab. Negeri hak ramai ulama. Ada juga orang yang mengaku jadi Tuhan. Dia ni macam Fir'aun, mengaku jadi Tuhan. Ha, kita kan terpinga-pinga bertanya macam tu bila kita dengar cerita begini. Jawabnya kerana kita tengok masyarakat Islam, kita tengok masyarakat ulama. Syam negeri ahli sunnah, kubu ahli sunnah wal jamaah. Syam kubu ulama. Kita tengok dalam masyarakat yang molek. Di celah-celah masyarakat Islam yang molek itu, ada komuniti-komuniti kafir yang kita tak tahu macam mana pegangan dia. Pegangan Syiah Nusairiyah yang bertukar nama kepada Syiah Alawiyah ini daripada dulu lagi. Dulu dia kata Tuhan duduk dalam diri Sayyidina Ali. Waktu Sayyidina Ali jadi pemimpin. Ni ajaran mana ni? Yahudi beginilah yang merosakkan ajaran Kristian. Dulu. Bila Yahudi-Yahudi ini masuk dalam masyarakat Islam, dia buat benda sama. Dia kata masa Sayyidina Ali jadi pemimpin, Tuhan duduklah Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali mati, anak dia pula, Tuhan mengalir pula. Lepas tu bila aku memimpin sementara muncul Al-Mahdi ni, Tuhan duduk dalam diri aku. Ha. Tuhan duduk dalam diri aku, dia Tuhan. Tapi selama 1000 tahun dia tak pernah pegang kuasa, maka tak nampak sombong dan takabur angkuh dia. Bila dia dapat kuasa, dia tunjuk sungguh pegangan yang jadi pegangan dia 1000 tahun dah. Baru dia boleh tunjuk. 1000 tahun dia tak boleh tunjuk sebab dia tak ada kuasa. Dengan ada kuasa dia tunjuk, ha, ramai orang Islam kena bunuh. Kita rasa Allah, Masya Allah, Masya Allah, kita terkejut. Terkejut apa? Memang tu pegangan dia sejak 1000 tahun lagi dah. Cuma kita tidak studi, kita tidak study. Kita tidak kaji. Pegangan-pegangan komuniti kafir yang kecil-kecil duduk di celah-celah masyarakat Islam. Kita tak study hak tu. Dan kita silap, orang Islam silap. Bagaimana mereka boleh memimpin orang Islam. Sehingga akhirnya, orang Islam merelakan diri mereka dizalimi sampai ke tahap yang sebegitu rupa. Maknanya apa? Maknanya orang Yahudi kata zaman Nabi itu betul sungguh. Kita tunduk ke Nabi dulu, kita boleh hidup lagi. Bila kita boleh hidup lagi, anak cucu kita boleh lawan balik dia. Boleh lawan balik syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, faham itu? Lepas tu dia masuk semula dalam masyarakat Islam. 1000 tahun lepas tu. Lebih. Daripada Asia Tengah,
daripada satu keturunan ke satu keturunan, daripada satu zaman ke satu zaman, daripada satu pemimpin ke satu pemimpin, dia merayak ke barat, sampai ke Syam, sampai ke Syria. 1,000 tahun. Pengikut dak ramai mana? Sebab dia masuk dalam masyarakat Islam tolak dia sebab dia kafir. Tetapi dia hidup juga. Sama-sama dia boleh hidup hinggalah satu zaman dia boleh memperdayakan orang Islam. Orang Islam hak tak tahu sejarah dengar nama Alawiyah ni comel, boleh bersangka baik kepada dia. Padahal dia tu adalah sebenar-benda Yahudi yang bertopeng dengan topeng-topeng Islam. Jadi maknanya Yahudi sebut tu betul sungguh. Anak cucu kita boleh lawan balik. Kita orang Islam ni lepas daripada kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sedar ke kita tak sedar? Jawabnya, jangan kita belajar sirah Nabi, kita tengok agung sahabat Nabi ni dapat halal Yahudi, habis cerita kat situ. Lepas tu Yahudi masuk semula, strategi dia susuk, kita tak baca, tak study. Bila kita tak study strategi yang mereka susuk, akhirnya kita masuk dalam perangkap mereka. Dan kita tidak boleh nak pertahankan kejayaan hak Nabi capai dulu. Kejayaan hak Nabi capai dulu, kita tak boleh pertahankan. Kita rombok semula, kita robohkan semula. Tak ada guna, tuan-tuan. Maka marilah kita renung sungguh-sungguh bahawa hak Yahudi kata tu dia akan buat di semua tempat, di sepanjang zaman. Cumanya dengan nama-nama yang berbeza. Strategi sama je, memerangi agama Allah Ta'ala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad nak pertahankan hak Nabi buat ni, kita mesti kenal mereka-mereka ini dan buat persiapan untuk menghadapi mereka ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang jelek mata hati dan dapat melihat perancangan-perancangan Yahudi dan dapat bertindak dengan cara yang betul sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahid sufufana wajma' kalimatana. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المقربين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.